Okay, hai dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik sekalian. So hari ini kita nak memberi perkongsian sedikit tentang satu cerita Albert Einstein. Kan macam sebut susah. So semua orang kenal siapa Albert, betul? Jadi hari ini kalau adik-adik ada persoalan nak tanya, dipersilakan. Sambil tu kita akan berborak bersantai-santai untuk kita mengenali iaitu tokoh yang sangat-sangat terkenal pada hari ini. Daripada dulu sampai sekarang, tokoh ni sentiasa dikenali ramai kerana geniusnya tokoh ini. Okey. Hai semua, hai. Assalamualaikum. Kita tengok siapa ada dengan kita hari ini. Apa khabar semua? Sihat? Cikgu harap anda dalam keadaan sihat sejahtera ya di rumah. Okay, so biasa kan kita dengar Albert Einstein ni? Jadi kenapa dengan Albert ni? Mungkin sesiapa yang tak kenal ya siapa Albert Einstein ni, dia akan cakap, oh Albert ini dilahirkan dalam keadaan genius. Sebenarnya ya, untuk pengetahuan adik-adik, cikgu ada buat sedikit research, cikgu tengok. Okay, sebenarnya Albert ini bukanlah dilahirkan dalam keadaan genius. Kan? Kadang-kadang kita jumpa kawan kita yang memang straight A. Oh, dia ni memang dah dilahirkan genius, cikgu. Betul ke dia dilahirkan genius? Okey. Kita lihat siapa ya dalam kelas kita hari ini. Hai Naziha, Naziha Muhammad, apa khabar? Okey. Esther, hai cikgu, hai. Saif Naqiu pun ada. Ismia, khabar baik, alhamdulillah. Okey. So biasa kan dengan Albert Einstein ni, pernah dengar kan? Jadi cikgu nak kongsikan sedikit ya, setengah pelajar dia hilang confident. Dia tak rasa yakin. Oh saya ni cikgu, saya selalu dapat markah rendah. Jadi bila dapat markah rendah dah tak nak dah belajar. Tak apalah cikgu, saya SPM ke PT3 dapat 1A ke 2A cukup bagi saya. Mungkin setengah pelajar dia rasa macam tu. Jangan ya. Sebab tu kita kena pecahkan perasaan kamu tu kita, supaya kita pergi kepada level yang seterusnya. Jangan orang kata selesa. Oh dapat 1A cukup dah cikgu. Sepatutnya kita boleh dapat lebih banyak lagi, lebih baik lagi markah yang kita dapat ketika dalam peperiksaan. Tak kisahlah SPM, PT3, UPSR dan sebagainya. Okey? Jadi cikgu, siapa kat sini yang kenal Albert? Albert Einstein, kenal tak? Kenal tak? Kalau kenal tulis kat ruangan komen, kenal. Okay, pernah dengar nama ke? Tulis kat ruangan komen. Okay, sebab hari ni cikgu nak sharekan sedikit iaitu kisah yang memberi inspirasi kepada adik-adik di luar sana. Okay? Boleh ya? Okey, kalau adik-adik nak tahu ya, ada setengah yang mengatakan bahawa Albert ini dilahirkan dalam keadaan memang sempurna sifatnya, tetapi dia agak lambat berbicara. Dia agak lambat berbicara di awal. Kanak-kanak dia lambat sedikit bercakap. Okey. Kemudian kita nak tengoklah kan macam mana orang yang memberi inspirasi kepada orang lain ni. Macam mana kehidupan dia. Maksudnya dia tak adalah lahir-lahir terus genius. Nampak tak? Dia agak lambat sedikit daripada kanak-kanak lain untuk bercakap, berbicara di awal zaman kanak-kanak dia. Okay? Kemudian kita tengok lagi. Kita tengok lagi apa yang uniknya tentang Albert ni. Okey, yang seterusnya, pernah gagal ujian. Yang pertama tadi dia lambat berbicara di awal kanak-kanak. Yang kedua dia pernah gagal dalam ujian. Bila tu? Okey, ketika Albert Einstein umurnya 16 tahun. Okey, dia cuba untuk mengikuti ujian perguruan tinggi tapi gagal.
Ha, ni Albert Einstein sekarang ni yang sangat-sangat genius eh. Pada awalnya pada 16 tahun dia pun pernah gagal. Maksudnya adik-adik kalau hari ni gagal eh, tak semestinya hari ni gagal hidup kamu hancur. Tidak. Ah, tidak ya. Jadi kita cuba bawa, okey, kali ni kita lemah, kita gagal, kita cuba improve diri kita lagi. Okey, lagi apa lagi? Albert Einstein pernah tolak tawaran menjadi presiden pada 1952. Ha, jadi mungkin jadi presiden itu tidak sesuai dengan diri dia, dia tak berapa berminat, jadi dia tolaklah tawaran tersebut. Kalau adik-adik di rumah sana sangat minat tentang ilmu sains, nak masuk kelas sains tulen ke nak masuk kelas account, pilih yang mana berminat. Okey, pilih mana-mana yang adik-adik rasa sesuai dengan diri adik-adik. Okey? Kalau ada soalan, boleh. Nak tanya tak ada masalah ya. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam Farziana, Muhammad Syazwan. Apa khabar? Hari ni kita nak sharekan sedikit ya tentang Albert Einstein, iaitu genius, kan? Tokoh genius. Okay. So, kalau daripada awal tadi kita dah tengok dah Albert Einstein ni dia di pada awal-awal kanak-kanak dia, dia lambat bercakap. Kemudian dia pernah gagal ketika umurnya 16 tahun. Gagal dalam ujian perguruan tinggi. Okay. Dan dia juga pernah menolak tawaran untuk menjadi presiden pada 1952. Okey, kerana apa? Kerana tak berapa minat dengan dia punya kepakaran, tak berapa sesuai dengan dunia dia. Okey. Yang seterusnya kita lihat lagi, Okey, kemudian Albert dia sangat-sangat suka bermain violin, biola. Kerana apa? Dia mempercayai bahawa biola itu dapat memberi ketenangan kepada jiwanya. Okey. So, kat sini tak kisahlah ya, awak suka main biola ke kan? Awak suka main gitar ke? Itu terpulang kepada anda semua. Kat sini poin cikgu adalah walaupun kita ni datang daripada berlainan background. Kita datang daripada berlainan, orang kata keluarga membesarkan kita dengan cara yang berbeza. Sama ada kamu ini daripada keluarga yang miskin, keluarga yang senang ataupun keluarga yang kaya, itu tidak menjamin masa depan kamu. Okey? Macam tu juga kalau kamu gagal hari ini, tak semestinya kegagalan hari ini akan memberi ketentuan tentang hidup kamu yang akan datang. Okey? So, cikgu harap sangat kalau anda berada di rumah, pastikan sentiasa dalam keadaan positif. Di sini kita kena yakin bahawa positif akan memberi kesan, akan memberi impact kepada diri kita untuk lebih berjaya. Okey? Cikgu harap itulah sebab kita faham kawan kita dapat masuk universiti, kawan kita dapat masuk matrik, kita tak dapat. Jadi kita rasa sedih. Kita rasa sedih, inilah yang akan memberi kesan negatif kepada diri adik-adik dan rakan-rakan yang lain. Okey? Okey, lepas tu kita tengok pula. Tadi kita dah tengok dah kegagalan Albert Einstein. Okey, kita tengok pula macam mana orang kata kebiasaan ataupun apa yang dilakukan Albert Einstein menjadi seorang yang sangat genius. Dan sangat dikenali ramai daripada zaman dahulu hingga kini. Walaupun dia dah tak ada kan, walaupun dia dah, orang kata dah meninggal, okay, tapi namanya sentiasa disebut-sebut. Okay, nak tahu tak apa rahsianya? Rahsia Albert Einstein daripada gagal dia terus jadi berjaya, nak tahu tak? Nak tahu tulis kat ruangan komen nak. Nak tahu cikgu. Barulah cikgu bagi tahu apa yang Albert Einstein ni buat. Nak tahu tak? Farziana. Ke macam ala tak nak tahulah cikgu.
Nak tahu tak apa rahsia Albert Einstein ni? Nak tahu? Ha, nak tahu tulis kat ruangan komen nak tahu. Cikgu akan sharekan apa yang Albert buat. Okay? Okay, so sekarang ni, okay, kita lihat dulu apa yang Albert Einstein selalu buat sehingga dia boleh berjaya menjadi ahli genius. Okay. Yang pertama, okay, apa yang dilakukan adalah sentiasa bertanya soalan. Kalau nak tahu apa-apa, sentiasa kita bertanya soalan kepada guru. Itu yang pertama. Yang kedua, okay, membiarkan fikiran kita menerokai ilmu baru. Contoh, awak tertanya-tanya tentang bintang. Ya, kedudukan bintang, nak tahu tentang alam semesta, nak tahu berapa banyak planet. Jadi, teruskan fikiran kita. Fikiran kita, dia orang kata menerokai ilmu baru. Itu nombor dua. Okey, yang seterusnya, mempunyai minat. Yang minat nombor tiga ni, cikgu sangat beri penekanan kepada adik-adik yang daripada form 3 nak masuk tingkatan 4. Daripada form 3 nak masuk kepada form 4. Okay, so di sini adik-adik kena kenal pasti ya, di manakah minat anda. Anda minat sains, masuk sains tulen. Kalau anda minat matematik, masuk bahagian account. Okay, so kat sini adik-adik kena kenal pasti di manakah kelebihan dan minat adik-adik. Okay, itu yang ketiga. Okay, hari ni cikgu nak kongsi 5 je tau. Okay, yang keempat adalah cari tahu ataupun mengetahui cara pembelajaran yang sesuai. Cara pembelajaran yang sesuai cikgu dah beritahu pada sebelum ni. Sama ada kamu itu adalah pelajar yang visual, auditory ataupun kinestetik. Ini kamu kena tahu. Okay, dan last kali adalah berkumpul dengan orang yang pintar. Maksudnya sentiasalah bersama dengan guru kamu, ya, rakan-rakan yang sering belajar. Jadi secara tidak langsung kamu dapat menambahkan ilmu dan pengetahuan dalam semua bidang, kan? Kalau kita ada kawan yang orang kata yang bijak, jadi kita tak perlulah nak tunggu untuk masuk kelas baru tanya cikgu. Kita boleh tanya rakan-rakan lain dan buat research untuk dapatkan, untuk tambahkan ilmu pengetahuan. Okay, so itu sahaja perkongsian cikgu hari ini. Cikgu harap walaupun perkongsian ini sangat ringkas, dapat memberi manfaat kepada adik-adik dan rakan-rakan yang lain. Okey, itu sahaja. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.